Welcome to Ashera TV channel. Lemak project. Sorry, project nasi lemak. Hai. Welcome to Ashera TV channel. Welcome back. Hampa tengok kami tengah nak order. Okey, kami dah duduk-duduk kat sini, dia sediakan timun apa tak tahu ni. Mana ada timun ni? Kau fokuslah sikit timun. Korang tengoklah kat sendiri timunnya. Muah tu keluar. Jatuh nitik tu tak. Okey, lah ni kami tengah nak order. Nampak kat sini. Ni yang paling special dia. Lobster nah. Aku teringin sangat, teringin gila-gila weh nak try. Aku nak tengok lobster dia besar mana. Dengan harganya ialah RM89.90 bersama dengan nasi. Sebab kami diorang tadi dah melantak bewak tadi sebelum sampai ke sini, dan cari-cari tersilap mimpi yang dekat hat lamanya. Lepas tu kami lapar sangat, so kami dah makan benda lain. So kami kenyang, so kami order satu saja pun dah cukup lah kot, dan untuk try. Macam mana? Apa kata kamu? Kita tengah pilih menu dan kami decide untuk pilih. Ini kami nak try apa tadi? Nasi. Itulah nasi lobster tu. Nasi lobster. Rice beef full lobster. So kami nak try juga. Ada lagi dia nak bercakap. Nak try mango teh ais. Kita try. So hampa tunggu, stay tune, tengok sampai habis. Bling-bling kan, nampak tu. Jangan dua kali-kali kami punya gelang. Nampak kena marah tadi. Okay, hampa stay tune, tengok macam mana besar dia. Tunggu je lah. Selain daripada nasi lemak lobster, disediakan juga dekat sini ikan bawal. Nampak? Dia ada nasi lemak. Nasi lemak dia warna biru lah. Nasi lemak dia warna biru dengan ikan bawal goreng. So, kuah-kuah apa semua tu lah. So, nak try tak nasi lemak ikan banyak apa? Kenyang. Ni dia apa tengok tu dia. Kampung nasi lemak. Kampung nasi lemak dia memang warna biru. Crunchy. Harga dia boleh lah. Harga dia apa tengok ni? RM5. Sini RM10 dengan ayam, okey lah. Saya ni nak makan ni lah. Yang ni adalah homemade sambal terung. Kalau tengah hari tadi ikan apa ni? Makan ni. Aku tak tahu lah ikan apa tu. Jeket tu. Nala tu dia. Aku tengok. Tengok bersama-sama aku. Yang ni lah yang aku tunggu-tunggu kan. Okey, dia ada mie. Dia ada juga dengan mie. Banyak lah kat sini menu-menu. Hampir boleh try. Yang ni kalau ramai ramai-ramai, boleh lah. Makan macam ni, dia memang konsep dia biru. Okey, tu dia punya side-side dish dia lah. Sambal terung apa semua. Best jugalah. Kat sini kita boleh nampak ramai artis juga kat sini. Punya hero tu Chan Ahmad. Macam ni dia dengar apa ni? Nabila. Nabila. Okay, kita ada juga Mak Sabu kat sini, Mak Sabu. Siapa dia parti Mak Sabu minat sangat? Boleh tengok Mak Sabu pemain. Pak Nel. Terus Pak Nel juga. Pak Nel pun pernah main makan. Okay. Dan kat sini dia ceritakan dia sejarah nasi lemak dia kan. Dia ceritakan dia juga semua ni. Inilah. Hati-hati mari kita lagi. Ginger. Halia lemongrass tu
macam menyerai nah. Ayak aja serai. Mampu jangan menyerai. Serai menyerai. For today aku menyerai menyembunyi. The best dia punya air kat sini itu teh mangga. Teh mana ni? Teh kata. Mango tea ice. Tapi tak mesej lah, kami ada satu sahaja, kami ada satu sahaja. Okay, ala kad. Nampak ni dia punya mango dia dekat atas, atas tu. Kalau aku boleh nampak, lepas tu kuning-kuning tu mango. Untuk teh ais mango. Saya rasa dia memang padu, hampa kena try. Sebab kita pernah jumpa minuman teh campur dengan mangga kat mana-mana sebelum ni, so kita decide to try ni lah. Kan? Recommended eh, seriously. Tak bina eh. Ginger lemon grass. Dia RM3 dan RM3.9 je. Ginger lemon grass. RM3.9 je. Hat ni. Punya dia punya RM6.9. Ginger eh. Dia terasa ke kita punya ginger. Ginger kan. Ginger dia. Dia. Minum jadi jin. Dia ada cheese tau kat atas dia ni. Cheese yang dipoin, yang dibakar. Nasi lemak dia, dia daripada santai campur dengan bunga telang. Bunga telang? Bunga flower apa kat atas? Orang campur dia panggil bunga telang. Bunga ni yang kita pakai dalam nasi labu. Dia biru macam cantik. Jom kita nak rasa dia punya nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak nak buat? Ini dia punya neck dia. Dah awak tak nampak. Dia nak projek nasi lemak dia punya brand juga. Dia letak dekat sini dulu. Sedap-sedap. Dia punya rasa lemak dia. Aroma wangi dia. Naik ke hidung sampai ke otak. Aku pernah jumpa nasi lemak sedap macam ni. Merasakan dia punya santan dia. Rasa santan betul-betul lemak dia kan. Nasi pun dah dia tak manis, dia tak masin sangat tapi dia lengkap. Dia pula try bau dia punya bau. Dia punya santan pati tu. Ya, kita try dengan dia punya apa sambal. Sambal. Sedap ni. Sambal dia kita boleh rasa dia banyak rempah dalam tu. Ingredient dia jahal sambal dia. Perfect. Dia tak pedas sangat. Cuma masin, masam, manis. Rasa sambal tu memang padu. Ya, aku nak try nasi dengan sambal. Sedap. Makan ni pun dah cukup rasa. Dia punya perfect dia nasi lemak yang kita cari. Okey, kalau ni kita nak try ni. Apa nama dia? Lobster. Ni dia. Kita koyak. Dia lemak juga dia bagi dengan apa ni. Kacang goreng. Dengan telur.
direbus dan juga akan didih. Okay. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini deh. Fokus. Okay. Aku udah tak sabar nak makan ini. Wih, leleh. Kepak. Katakan. Ah, ambil dia. Okay. Aku nak rasa ikan lobster ni. Aku tengok dah rasa lobster. Boleh menikmati ke? Sikit pedas. Kira kanan masuk. Kira kanan. Dia agak kenyal. Aku nak makan macam ni. Dia tak macam udang kecil-kecil yang kita makan tu. Dia rasa kenyal, dia rasa labur. Bercis. Nak belkan. Berlembut kita ni. Aku aim ni daripada tadi lagi. So sekarang aku nak try. Dia kena campur dengan ni sikit lah sedap. Aku tak tahu nak makan dia mana. So sekarang aku nak try. Belum setia dia. Cicah lagi tu mah ni. Ini katakan cheese dah? Cheese. Oh, aku habis. Aku ingat aku habis bateri. Sedap gila. Lobster kot. Memang kuat. Rasa dia lembut. Dan dia punya tambah cheese dia. Tak mahu cakap banyak aku nak makan. Aku tengok tau aku makan. Dengan laku kat sini pun syok. Macam ceria, cerita hidup aku. Temik sama air, temik mangga ni lagi. Perfect tu. Sekarang kita nak cuba. Aku nak try makan. Apa ni? Dengan sambal. Kami juga all together. Sikit ni. Okay. Ni dia. Berkelepoh-kelepoh makan. Sangat tidak mengecewakan. Aku tidak makan suka Jepun ni. Apa rasa dia? Timun suka Jepun ni. Manis. Enggak. Rasa macam makanuri. Tapi agak manis. Rasa pun tak ada. Siapa yang tertanya-tanya rasa lobster? Lobster ni pasal dia agak kenyal. Dia pasal macam udang kita tu. Cuma mungkin yang ni dia dah lama sikit kot. Tak tahu dia tak kena rasa lobster. Macam ni kira okey lah, kira fresh lah. Tapi kalau kita tangkap, kalau kita ambil, beli daripada kat laut, macam bila kita pergi Sempurna tu kan, dari sana banyak jual makan tu lagi fresh lah. Aku first time makan lobster. Kalau nak banding dengan udang kita, udang yang kecil tu. Bukan udang kecil, udang besar yang orang belah tu kan. Udang tu dia macam mana sikit. Yang dia kenyal, rasa dia kenyal, dia tebal. Dan isi dia tebal. Isi dia tebal, dia taklah semanis udang yang
yang kita beli udang belah tu kan, ada tak semanis tu lah. And dia mix dengan, dia dah mix dengan apa ni. Oh, tapi bila dia campur dengan cheese leis ni, dia padu. Memang terbaik lah macam dia. Ini peminat udang. Peminat main udang. Aku dah try pepak dia punya dalam ni. Ada apa? Kemuk ni. Kau ambil kau, ambil kau. Oh. Teknik-teknik menggunakan pengepit. Aku dah kepit sebenarnya. Aku dah kepit dah ni. Cuba dia luka ni. Hati-hati kena luka tangan nanti. So aku tak bagi adik aku buat. Ya aku yang terluka. Sedap ayu dia. Wow. Cik dia boleh sedap ni. Aku tak tahu nak letak. Dia ada pula otak-otak dalam dia. Dia campur aduk dalam ni tangan dengan kudu dengan tangan. Telur aku tak layan ni, telur. Tak layan telur. Telur ikan bilis pakai duduk kat situ. Ni aku dah kepak tadi. Ha, rasa. Aku nak makan tangan udang. Aku pernah makan ni, dah dapat ni. Sedapnya. Dia tak macam udang laut yang udang besar kan. Kalau kita beli dekat tiger ke, udang lemak ke, kita beli dekat aku sebab aku punya udang. Tak tahulah aku akan try lagi lobster-lobster lain. Mungkin lobster fresh. Aku tak tahu lobster ni mungkin dibekukan macam mana, tak tahu kan. So aku nak try nanti beli lobster yang fresh. Masakkan dia, aku akan makan. Aku tengok lah. So aku akan bezakan dengan udang ni lah. Lobster ni lah. Sama ada memang rasa lobster begitu yang fresh, ataupun aku yang bodoh nak rasa lobster. Kita tengok lah nanti lah. So untuk setakat ni, rasa dia memang sebab dia besar, benda besar dia jadi liat sikit kan. Dan kurang, dia kenyal, kurang manis lah. Dia kalau dia manis udang tu, dia tak ada, dia macam kurang sikit. Nanti kita akan cuba lobster yang fresh. Lagu dia memang padu-padu kat sini. Mayas. Dia punya feel. Aku dia mencari rasa dari lagu perfect pula. Sesuai sangat dengan nasi lemak yang perfect ni bagi aku. Walaupun aku makan apa tengok ni. Oh, aku makan ni bersih-bersih lah tengok ni. Sama lah kat ni. Adik bagi kau bintang. Kau bintang apa ni? Untuk nasi aku bagi 10 bintang. Oh, banyak ni. Dia lekat tu. Weh, nasi 10 bintang. Aku 7. Pasal dia
memang nasi dia. Wah, rasa-rasa dia punya lemak dia punya santan dia punya bunga telang dia komplit. Tak tahu nak apa. Anda ada makan nasi tak sampai kat aku. Tengok, dia itu dia makan. Semua ketua dia makan. Ada semua dia tinggal aku punya ni. Aku rasa sedap. Berbalut kami datang jauh-jauh. Lepas salah tempat lagi. Ah, mula-mula tadi kami salah tempat. Kami pergi yang lama. Yang lama tu dia punya kedai dia tak macam yang ni. Ini nampak eksklusif. Yang ni eksklusif sikit. Yang lama kedai dia lama sikit. Macam kedai kopi Pino yang lama-lama sikit tu. Okey, sampai sini saja review kami tentang nasi lemak lobster yang memang best ni. Aku patut main kat sini, dekat Penang. Aku yang dekat, ada dekat Penang, boleh main. Berbanding dengan harga dia, dengan harga lobster sekarang memang high. So, dia pun masak dah buah cheese. Nasi lemak memang sedap. Terasa dengan bunga telang, hero apa semua tu kan. Mix. Campur dengan dia punya sambal yang memang ingredient dia memang perfect lah, memang perfect lengkap. Terima kasih sebab support kami selama ni dan kami akan terus up dan video-video terbaru dari kami. Kami minta maaf sebab sebelum ni lepas PKP tu kami busy kerja sikit. So kami tak sempat nak untuk hangpa yang setia tengok kami. Yang tanya-tanya video terbaru dari kami tu. Semua yang tanya-tanya ramai sebenarnya yang tanya video terbaru daripada kami. Kami minta maaf sangat sebab kami tak sempat nak upload. Maksudnya nak buat video terbaru. Video-video untuk hangpa tu kami janji. Mulai hari ini kami akan upload sekurang-kurangnya satu video setiap minggu untuk tetapan apa semua yang menanti-nantikan kami punya video. Dan juga kami sangat seronok sebab dan terharu sebab hampa semua memang menanti-nanti kan? Haa, pasti dia memang tanya-tanya bila video baru dari kami. Kami macam tak sangka tau, kami tak sangka hampa support kami sampai tahap ni. So maksudnya untuk hampa kami akan buat video makan ke, berjalan ke, di mana-mana ke, apa main-main ke, semua kami akan tunjuk dekat hampa. Okay, yang biasa jangan lupa subscribe and share dan teruskan menyokong kami. Okay, jadikan 1K subscriber. Untuk 1K subscriber. Sekarang ni baru 500 lebih. So, hampa tolong keep support kami. 1K yang last kita akan bagi giveaway. Ha, kami akan dapatkan giveaway untuk hampa. Kami akan bagi untuk 5 orang. So, hampa tolong. Tolonglah suruh apa kawan-kawan ke adik-adik ke semualah. Ha, suruh subscribe kami tau. Saja daripada kami, jumpa lagi lepas ni. So, tunggu minggu depan untuk next video. Actually, tak boleh buat video konten makan selalu. Kita tengah aku ni dah kumuk ke depan lagi. So, untuk apa kami akan cari lagi apa benda yang sesuai untuk disajikan untuk hampa semua yang sangat supportive. Okey, kita dah habis makan dekat projek nasi lemak kita. Okey, kita sangat berpuas hati and then kita dapat voucher. Kami dapat voucher RM5 voucher dengan makan sebanyak RM108. Ha, RM108 sahaja. Mana tah? Ni. Okey. Untuk dinner malam ini. Okey, kita sangat berpuas hati dah kita nak balik. So akan repeat lagi lah sebab kita dah dapat voucher. So kita akan repeat lagi. Bye bye. Asharat TV Channel.